Di tahun 2017 muncul sebuah tren baru, yaitu smartphone berhasil 18 banding 9. Nah, kali ini Vivo merilis X20 yang mengadopsi teknologi serupa dan dioptimalkan spesifikasi hardware lebih canggih dibandingkan Vivo V7 Plus yang terlebih dahulu dirilis membawa layar berhasil 18 banding 9. Vivo X20 menawarkan keindahan desain yang sebagian besar bodinya dihiasi layar sangat besar. Performanya juga tetap cepat karena didukung chipset mid-range terbaik sutan dari Qualcomm. Selain itu, tersedia pula RAM berkapasitas besar yang didukung beragam fitur canggih lainnya. Vivo X20 dibekali layar Super AMOLED 6 inch yang memiliki rasio 18 banding 9 dengan resolusi 1080x2160 pixel dan mempunyai kerapatan sebesar 402 ppi. Smartphone ini mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 660 yang terintegrasi pada prosesor octa-core 4x2,2GHz dan 4x1,8GHz. Vivo X20 mempunyai kapasitas RAM sebesar 4GB dan memiliki penyimpanan internal sebesar 64GB. Smartphone ini bisa diekspansi dengan microSD sampai 256GB. Kemudian Vivo X20 juga tertanam baterai berkapasitas 3250 mAh. Untuk bagian fotografi, Vivo X20 memiliki teknologi dual kamera yang menggabungkan lensa 12MP dan 5MP dan memiliki aperture f1.8. Perpaduan kamera keduanya bisa menghasilkan foto dengan efek bokeh. Kamera tersebut juga memiliki fitur face detection autofocus sehingga bisa membidik semua objek dengan cepat dan menghasilkan foto tajam dan jernih. Kamera belakang Vivo X20 bisa merekam video Full HD 1080p di 30fps. Kemudian Vivo X20 memiliki kamera depan sebesar 12MP, aperture f2.0, dan tentu pada resolusi tersebut pasti memiliki kemampuan jepretan selfie yang sangat baik.